شباب خلافه ميديا دعوه اسلام. Dari dulu saya pernah ditanya, saya masih ingat dulu waktu di Mesir dakwah. Ustaz, kenapa kita harus berjamaah begini, berbikin kelompok persatuan begini? Kenapa enggak seperti orang Islam yang biasa-biasa saja? Dulu, dan itu saya sudah jawab dulu. Saya bilang, sekiranya saja tidak ada perintah Allah untuk perintah kita berjamaah, saya juga enggak mau repot-repot. Antum kira tidak repot kita berjamaah itu? Repot. Ya kita kemana-mana, izin sama ulil amri. Sebentar-bentar ada program taklim, sebentar-bentar pengajian. Kalau dipikir repotnya repot, tapi kalau dipikir enaknya ya enak. Sholat saja, kalau dipikir repotnya, repot. Pagi-pagi kita harus mandi, harus wudhu, paling tidak sholat. Ya. Subuh-subuh kita harus bangun, takut keduluan matahari terbit. Repotnya. Coba bilang sama orang yang belum Islam, kasih tahu kalau mau si Islam nanti kamu gue repot. Subuh kamu sholat, nanti siang tengah hari sholat lagi, wudhu lagi. Ya. Nanti sore sholat lagi, maghrib tenggelam matahari sholat lagi. Sudah ngantuk-ngantuk isak sholat lagi. Wah repotnya 5 kali sehari semalam sholat. Waduh, gak ada agama lain yang repotnya begitu. Kalau dilihat repotnya. Tapi kita mau sholat gak? Ya mau lah, kenapa? Karena Allah perintah. Berjamaah ini Allah perintah, maka kita mau repot. Kenapa mesti ada bayat-bayat? Ya karena ada perintahnya. Tapi kenapa tidak semua orang mau? Ya wajar tidak semua orang mau. Karena tidak semua orang tahu. Yang semua orang tahu saja belum tentu semua orang mau. Sekarang saya tanya, ada enggak orang Islam yang tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Tidak ada. Pokoknya dia Islam, dia tahu wajib sholat. Apa semua orang mau sholat? Semua orang Islam ini mau sholat? Tidak, banyak yang tidak mau juga. Itu yang orang sudah tahu semua. Apalagi ini perintah berjamaah, perintah bai'at, perintah ulil amri. Banyak yang belum tahu. Maka kita harus kasih tahu orang-orang yang belum tahu itu. Itu satu. Yang kedua, kita berjamaah ini kan melaksanakan perintah Allah. Kalau sudah kita laksanakan perintah Allah ini berjamaah, terus mau apa? Kadang-kadang kita dipojokkan dengan kalimat begitu. Terus kalau sudah bersatu nanti mau apa? Kan Allah perintah bersatu. Nah terus kalau sudah bersatu mau apa lagi? Ya mau melaksanakan perintah Allah yang lain. Al-Quran itu berapa banyaknya? 30 juz. Banyaknya ayat Al-Quran yang belum kita laksanakan. Kalau sudah kita laksanakan satu perintah ini berjamaah, nanti kita laksanakan lagi perintah yang lain. Syukran.